Oke, nilai limit x menuju 5 ya ini. Nah, ini caranya gini ya. Ini kita menggunakan cara cepat aja ya. Nah, kalau cara cepatnya gini. Ini kita turunin dulu ya. Nah, pakai konsep turunan. Jadi turunan itu menurunkan pangkat variabel. Ya, ini kan variabelnya x nih ya. Ini pangkat 1. Nah, kita turunin. 1 kali 3 kan 3 ya. Akarnya kita hilangin semua ya. Nah, 3 kan. Nah, habis itu yang ini ya. 1 kali 5 5 ya, dikurang ya. Oke. Habis itu yang bawah lagi. 1 kali 2 2 ya. Nah, pertama-tama akarnya kita abaikan aja ya. Yang ini 1 kali ini ya, ini kan pangkat 1 kali koefisiennya 1. Jadi 1 ya, dikurang. Nah, habis itu ya, kita kalikan dengan ini kan yang di bawah nih ya. Yang di bawah kita pindahin ke atas ya. Nah, jadi 2x minus 1 karena dia pindah ke atas ya. Tandanya pun harus diubah ya. Nah, plus x plus 4 ya. Nah, gitu. Yang tadinya minus jadi plus. Kalau yang tadinya plus jadi minus gitu. Nah, yang di bawah kita kalikan juga yang dengan yang atas ya. Nah, karena yang di atas ini pindah ke bawah, yang tadinya minus jadi plus. Akar 3x plus 1 ditambah ya. Nah, 5x min 9 gitu. 3 dikurang 5 kan min 2 ya. Min 2. Nah, di sini kan x-nya 5. 5 kali 2 10, 10 dikurang 1 9, akar 9 itu 3. 5 kan x-nya. Nah, 5 tambah 4 9, akar 9 itu 3. 2 dikurang 1 1. X-nya 5, 5 kali 3 15, 15 tambah 1 16, akar 16 itu 4. Nah, ya 5 kali 5, x-nya kan 5 nih. 5 kali 5 25, 25 dikurang 9 itu 16, akar 16 itu 4. Nah, ini 3 tambah 3 6, 6 kali min 2 itu jawabannya min 12. 4 tambah 4 8. Nah, sama-sama kita bagi 4 ya. Ini kalau kita bagi 4 dapatnya min 3. Ini kalau kita bagi 4 2. Jadi min 3 per 2. Jawabannya yang E gitu. Oke, sampai sini paham ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.